Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zaki. Saya dari kelas 11 TKRO 3. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua IPNU SMK Syafi'i Aqom 2021-2022. Berikut adalah visi dan misi saya. Visi: membentuk pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan kebangsaan. Misi: mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa, menciptakan generasi unggul dan berakhlakul karimah, menanam rasa bertanggung jawab pada siswa. Ingat, jangan bilang tidak bisa jika belum mencoba. Pilih saya nomor 1. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari kelas 11 TKJ 4. Saya di sini sebagai calon nomor urut 2 ketua IPNU SMK Syafi'i Aqrom yang memiliki visi 1, menjadikan siswa SMK Syafi'i Aqrom yang memiliki karakter unggul. Yang kedua, membentuk pelajar putra yang memiliki kecintaan yang unggul terhadap agama dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk misi, yang pertama, menjadikan pimpinan komisariat sebagai organisasi yang terpelopor dan terpercaya bagi warga SMK Syafi'i Aqrom. Kedua, meningkatkan profesionalitas kerja dalam organisasi. Yang ketiga, memajukan SMK Syafi'i Aqrom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pilih nomor 2, tiada duanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnir Rahman Al-Hasmi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya sebagai calon ketua PK IPNU SMK Syafi'i Aqrom Kota Pekalongan. Visi saya yaitu menjadikan PK sebagai wadah untuk berkreasi, berinovasi dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Dan misi saya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa memiliki. 2. Menjaga tali silaturahim antar angkatan, guru dan mitra sekolah. 3. Mengadakan kegiatan yang positif dan inovatif. Moto saya, kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Lutfatun Nufus dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya sebagai calon ketua PK IPPNU SMK Syafi'i Aqrom Kota Pekalongan. Visi saya terbentuknya kesempurnaan pelajar putri yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Misi saya 1. Membentuknya kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. 2. Menjalankan dan meningkatkan kualitas proker PK. 3. Menumbuhkan rasa toleransi dan berwawasan aswaja. Moto saya, belajar tidak harus di sekolah. Salam belajar, belajar, berjuang, bertakwa. Jangan lupa pilih saya, nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniani Gusti dari kelas 11 TKJ 1. Saya di sini sebagai calon ketua PK IPPNU SMK Syafi'i Aqrom. Berikut adalah visi misi saya. Visi saya menjadikan PK SMK Syafi'i Aqrom yang lebih maju. Misi saya 1. Menciptakan anggota MPK SMK Syafi'i Aqrom yang bertanggung jawab, disiplin dan kreatif. 2. Membangun PK SMK Syafi'i Aqrom yang berkarakter kebangsaan dan berakhlak mulia dengan berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Meningkatkan kualitas anggota dengan mengasah kreativitas dan bakat para anggota. 4. Meningkatkan semangat dan jiwa sosial bermasyarakat para anggota. 5. Menjadikan organisasi PK SMK Syafi'i Aqrom sebagai wadah untuk saling bersilaturahmi yang erat antar para warga sekolah. Sekian dari saya. Kerja nyata bukan sekedar kata-kata. Jangan lupa pilih nomor 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nima dari kelas 11 RPM 2.
Di sini saya akan membacakan visi misi saya sebagai calon ketua IPP NU PKS SMK Syafi'i Akrom. Berikut visi saya. Visi saya mencetak pribadi yang unggul dan berwawasan luas atas paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misi saya 1. Menjadikan PK IPNU IPP NU SMK Syafi'i Akrom sebagai wadah organisasi yang berkarakter. 2. Menjalankan program kerja yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. 3. Menjadikan siswa-siswi SMK Syafi'i Akrom sebagai kader-kader muda yang berkualitas dan loyalitas. Cukup sekian visi misi saya. Jangan lupa coblos nomor 3. Thanks for watching.